rumah curhat kamu follower gitu ya, follower kakak bego maksud gue biar selesai gitu, biar selesai iya tapi tentang apa? Biar selesai gitu dia keren pas ya banyak yang mau dibayarin sama siapa gitu tuh? Sama Obama, sama Obama iya, sama Obama berebut tuh iya keren sama Ahai, Ahai yang dibayarin kan lobinya tuh jalan tuh naik motor, teriak mantul mah mantul, mantul, Firman Salubis, Firman Salubis anjing di gompar sama Wanda di gompar coy minimal coy ada waktu zaman SMA gue ada budek, gue ketemu gompar, geli oh lu mimpi ya? Mimpi sama dia kali ini Jeben punya host baru. Langsung aja. Edi Mortal. Tadi opening dong, opening gini. Yo yo, what's up, what's up, what's up? What's up, Jaya, Jaya? Cocok. Anjir. Pantes. Si bisa nih. Gak maafin nih. Gak maafin. Gak emang gitu, gak opening dulu lah. Bisa aja di aksen muda. Jumpa lagi di JBN. JBN Jabar. Jabla enakal. Tempat sosok yang paling tunggu-tunggu. Jangan berhenti ngepang. Iya. Mantul sosial distrust. Tema hari ini kita membahas sodomi usia lanjut ya. Ngetot pedes aja. Babi. Salus gitu. Babi. Satu lagi Gopar Hilman. Edi apaan? Edi Bosta. Enggak, tapi nama asli Edi aja sih. Bisa putra. Edi Bosta, di KTP Edi Bosta. Ganti nama, ganti nama. Apa? Iya, Edi Bosta. Edi Bosta. Ini kan gubernur merah putihnya udah ada, gubernur merah putih. Gila. Borstal bandnya 96 ya? 98. Lu mana? 98. Sama The Spike bareng ya pertama kali manggung. The Spike. Oh iya, Ben Wanda ya. Holiday Kambodia, Holiday Batavia, Holiday Batavia. Parsi. Parsi di mana tuh? Parsi kemarin lagi sakit tuh. Sakit dia. Iya. Masih sakit nih. Parsi. Tapi sekarang udah bisa jalan, bisa jalan. Sebelumnya kan pakai kursi roda. Nah, gua lagi kenal ngoblok teman kita. Iya, mantap sosial distance. Jalan suka bumi. Apa namanya? Apa tuh? Tapi di Harun namanya lu sudah bumi loh. Jawa Barat orang 50% gitu. Pas buat turun bis gitu, balik ke mana? Ke Mantul. Eh silakan ah. Adi ante. Tapi gue pernah juga ke rumah Mantul dulu ya, waktu dulu ya. Yeah, yang rumahnya di belakang terminal ya. Rumah Mantul zaman dulu ya. Yang kita ke ini, tuh di Sukabumi ada restoran Padang. Eh kita ngomong Padang cuy. Ngomong Padang biar murah, biar murah. Dan lo Jawa. Singaru ngomong Padang. Yang jual Jawa goblok. Enggak, lo ke Sukabumi itu ada cerita juga tuh. Temen angkatan gue personil BTS kan tuh yang cakep cimot alias hitam. Dia lagi kali lagi gini sampoan mah gopar kencingin dari atas. Kenapa anget? Kenapa anget? Oh. Enggak. Jadi kebetulan kan rumahnya Four Season. Alias mandi. Alias kamar mandi di sumur. Jadi kita mesti nimba dulu ya, mompa. Mompa dulu, terus baru kita mandi gitu kan. Cimot, bang. Timbalin gue bang, gue lagi nih bang. Iya, siap.
Bang, R angkat bang. Suka bumi kalau pagi R angkat. Ini kenapa saya dihubung sehari? Itu penting pagi. Udah gitu tau lho. Bajunya diambil. Jadi itu malam-malam, malam-malam. Iya malam. Jadi dia pak disisain anduk kecil. Iya. Jadi itu sih. Jangan miring dong. Jangan miring. Jadi ditendang keluar. Jadi kalau misalnya dari kamar mandi ke rumah tuh lewat rumah keluarga dulu. Cimut minimal kayak pegawai bang. Aduh. Tahu, kalau itu, kalau itu, anjing mati kita tadi. Kenapa kau berjalan padaku enggak lucu bang, enggak lucu. Besokannya nih pas mau manggung, kita manggung di Cibadak. Pasar Cibadak gitu. Kan orang pada mohak. Anak pada mohak pakai lem nih. Anak pada mohak pakai lem set. Udah jadi semua nih mohak-mohak segala macam. Eh, gua mau dong, Bang. Mohak-mohak itu iya di mohak. Sini mohak. Gua aja yang mau hakin lu, cipot-cipot. Jadi buat gua yang mau hakin lu nih, set lem-lem, udah deh. Lemnya banyak banget. Banyak, udah di muka, di itu. Terus gua kejidat-jidat, bang kok di muka? Misfit. tapi lem kertas, Indrakol. Di muka bang, ya, emang misfit anak, kalau anak-anak. Apa itu ada yang ngampe muka-muka, lemnya, oh gitu. Di masker segini. Ambil muka mas. Lengket dong kan. Muka mas. Kalau keringetan. Katanya, emang gini bang? Iya, kata anak itu. Iya bang, gini. Misfit. Tapi lem, bukan cat lem. Mukanya orang semua. Udah dimin mod. Pasti muka ngomong gini. Ngajain gue lho bang, ngajain gue lho bang. Ngajain gue lho. Stroke. Kayak kaku. Iya, pakai bomber nggak pakai dalaman. Iya. Dibuka kan bajunya. Udah gitu, pas manggung dia, kan mosing tuh, mosing tak ke pemenang anak dibawa ke pelbat. Bawa ke pelbat kan nih, pas sampah. Tapi bang jaman itu cuma segede ciki ya. Kecil banget orang sih. Kecil banget cuma gini paling ini. Itu kapan nih? Dulu 2002. Anjing. Cibadak bukan dari puncak. Cibadak. Nangis dia malam-malam nangis. Nangis dia sedih karena dia pergi. Pakai VO. Oh, gopar. Oh, anak. Kenapa anak jahat kepada aku? Anak-anak. Dia kan lagi pahing marahnya, pahing ngomongnya pahing. Posisi lagi nangis. Nggak lucu. Anak. Nangis beneran. Nangis. Orang di bajunya diambil, ditelanjang lewat rumah warga pakai anduk. Anduknya gede. Kayak serbet cowboy gitu. Iya. Kecil dong. Nih, kopi lagi nih, kopi. Bagus Cimo tuh. Sekarang mana nih? Meninggal. Jadi satpam. Di mana? Satpam ini di Pasar Manggis. Iya, serius. Udah merit nih. SD Pasar Manggis. Bukan ya. Pasar Manggis. Enggak kok SD. Masih pakai anduk kecil enggak? Demang juga tuh dulu. Asyalan lo, Pak. Asyalan lo, gak lucu lo. Demang yang apa, yang sama Yatna. Yatna, rumah lo masih di sananya? Di Puncak, Mang. Puncak dari... Gue juga ada teman di Puncak kan, Demang kan gitu kan. Puncak dari mana, Mang? Pokoknya ciri-ciri rumahnya airnya dingin. Puncak yang dingin, ada dingin. Aduh. Demang. Harusnya ada embot nih, embot tuh asli. Iya, kita ngerjain juga tuh embot tuh. Emang embot tuh drummernya si Eddy Wastel ya? Wastel.
Raja Isan harusnya ada ya. Raja Isan. Waktu itu nampak rumah Edi gini, par-par, mau lihat orang India gak? Rumah apa? Nyokapnya Edi gini, aja. Karena orang Padang. Aja. Mbak juga pernah, lagi gue lagi nongkrong rumah Edi yang, apa? Inal baru pulang kan, gue terus capean duduk depan. Nah, lu dong, macet banget saya tembus. Iya, gue lihat muka lu aja macet. Emang buat anjing. Inang mukanya padat. Mungkin HI. Pancoran sore. Pancoran sore. Mungkin lo pancoran sore macet. Tapi ada mantul sini pada kangen kan yang gurih. Iya. Sejujurnya tuh teman-teman Pascal tuh banyak yang nanyain lo tuh di komen-komen apa mantul. Karena mantul tuh salah satu rumah yang sering kita tongkrongin. Benar. Benar. Kita nopo. Itu yang Doni kita pernah ceritain Doni. Benar. Doni laki. Sampai ke tahun pacaran tuh yang tiba-tiba bapak lu dateng Wanda eh? Wanda, yang tahun ciuman ya lu bapak lu dateng oh di kamar, siapa? Alfa! 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 Alfa Sipa! Iya Alfa Sipa apa Mas Sipa? Ini minjem kamar lu? Iya di kamar dia, anak di bawah di kamar gue datang ke atas gue dipanggil kagak, gak tau ngapain tapi gue pun mantul bokap ya nyokap yang itu? Yang kemarin nyokapnya? Yang mana? Yang kemarin si Alfa nyokapnya? Oh, bokap. Bokap. Ini enak ya. Makanannya kalau makan siang anak-anak selalu di rumah mantul. Iya. Tapi TV bokap mantul emang koran ya. Apa? Koran mulu tiap hari ya. Iya. Ada kabel ya korannya. Udah kayak TV nih. Tiap hari koran ya. Tiap hari ganti-ganti tuh. Iya. Rebutan kotak-kotak. Enggak. Makanan rumahnya habis sama anak-anak. Otak-otak. Oh, iya. Ya ada tamu kan dicubuin otak-otak kan dicubuin tamunya kan ada makanan kan ada otak-otak banyak lu tinggal satu semua ngeliatin dan tamunya kabur rebutan enggak kakak yang gocok waktu puasa jam 8 jam 5 lewat 20 ada beng-beng di rumah lu. Oh, iya. Ada beng-beng di rumah lu apa yang kocok laptop gitu Coklat top ya, kata Wanda buat gue buka puasa enggak sekarang nih, gue buka makan deh. Kalau gue bilang, gue kasih 2.000, lu buka. Oh iya, 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 buka. Makan 2.000, 2.000. Gue nih, gue kasih 2.000 tapi buka puasa sekarang. Kalau kan, tapi gue makan deh. Enggak, 2.000, kalau atau gue makan deh. Ya udah. Wow, imanmu kuat. Posisi jam 5.20. Posisi 5.20. Edi yang bakso di rumah lo. Itu juga tuh. Jam 5 ini. Beda. Jam 5 bakso. Anjing. Jadi yang nongkrong di rumah Gopers semua enggak puasa rata. Kecuali Edi. Kecuali Edi. Iya. Anak-anak pesen bakso di jam 5. Jam 5 posisi Edi. Jadi enggak apa-apa tiba-tiba datangnya tuh mangkok otomatis ke pengen. Anjing. Oh, dia nolak langsung. Jam 5 anjing. Mana Anda tuh mangkok ke jalan sendiri. Iya. Tedron. Kayak film Indian gitu asalnya. Gitu. Terus gitar pala Edi. Manusia dia lemah. Mangkok aja. Enak sama dia. Mangkok aja. Cerita-cerita puasa zaman dulu nih. Seru juga ya. Asli. Yang paling gak lupa apa nih lupa? Itu rumah Andre. Ini kan nama Gopar lagi. Ini yang sahur. Eh sahur yuk. Ah enggak ada yang puasa. Anak-anak mau tidur semua mau tidur. Kayak ini doang. Yaudah gue puasa deh. Gue masak ya deh. Enggak boleh di. Anak-anak kan enggak ada yang makan. Sahur pakai Indomie kering. Indomie kering. Gak dimasak. Pas udah enak. Pas ini habis. Baru masak lagi. Imlek anak-anak masak. Kalau udah kocok nih, wah, ini yang penting sahur aja. Udah jam lompat, makan yuk. Kita masuk ke domi. Untung makanannya healthy food ya. Mengenyangkan. Sahur pakai Indomie kering. Mie goreng rendang.
Lu puasanya ini. Tapi puasa enggak jadi. Enggak. Makan dulu dua catatannya. Nanti dibagi. Anak tidur, pura-pura tidur. Kayak anak kecil. Dewasa. Ini makan. Makan Indomie kering. Tapi minum dikasih nih, ambil diri. Tapi ya lu kan bisa ngambil diri, lu kenapa enggak masak sendiri juga? Kan gua enggak tahu tuh Adri itu mah anjing juga tuh. Enggak kan beda, enggak di dapur itunya minumnya. Kagak. Minum di ruang tamu. Ruang tamu dispenser. Dia enggak enak, Ya kan dapurnya kan melewati kolam renang dulu dari samping itu kan. Ribet deh tuh pokoknya rumahnya tuh. Tai Adri itu. Mas. Eh ini yang korban yang kasih counterpen nih matanya nih. Oh iya. Nih, punya ada nih. Itu ceritanya gimana emang? Coba lah. Lagi tidur. Hah? Kita lagi zaman syuting-syuting apa nih, Dle? Itu yang sama Ucu-ucu. Yang Ucu Agustin. Ucu. Film pendek. Nah, dia tidur. Ada counterpen. Anak-anak dewasa pakai selimut biar enggak ketahuan pelakunya. Tiba-tiba ditimbun matanya. Kita lari sih gitu gua nih terus. Dia brok buka matanya segini, buka cuma buka segitu merah berair gitu. Kan. Apa aja kayak gua. Dia tidur anjing. Nih. Apa lagi tidur. Emang anjing. Itu enggak keluar kelinci mata itu. Anjing. Kira-kira itu posisi itu lagi nyenyak. Apa? Lagi nyenyak. Di ruang tamu, di ruang tamu kan? Di ruang tamu apa di kamar? Di ruang tamu. Kamar Andre kali. Di ruang tamu lu kan tidur di sofa. Oh iya. Jangan syuting kan keluarganya Andre di diusikan. Karena bokapnya lagi jantung. Oh iya betul. Oh, mantul berantem sama Gopa nih gara-gara ini berat. Apa? Yang gara-gara suka bumi dilek-lek. Demam. Oh iya demam kan gini. Iya. Gara-garanya berat. Gak ada yang jelas ya. Sama Wanda ngecek-ngecekin mantul, wih papa suka bumi nih, wih suka bumi. Sama dia bilang, wah parah. Tiga ketawanya kecil cuma gini, ih parah. Gue sama Wanda ngecek-ngecekin, ih parah. Wah, kiki. Tiba-tiba mantul, deblak dada aja demak. Demang di ujung bunyi. Kalau temen gua apa pe? Kalau kayak gitu, kata demang ini. Jadi gua bukan temen lu tuh. Anjing. Gua mau mana? Belakang ini. Parah banget depan. Parah banget. Wajah. Mau demang yang mau nato sama Rudy. Itu kan bayarannya kan? Baru kan? Iya, baik. Setelah itu, besokannya gue suka bumi bertiga. Manato sama Rudy demang. Pas di jalan, kan gue nato di perut gimana tuh, liat. Aduh sakit! Lagi, yang dibayangin ini gimana ekspresinya dia. Bukan gambar. Gue bayangin apa gambar. Ekspresinya. Aduh sakit! Goblok. Eh, demang yang digeprak sama tukang sate bener deh. Bener, paling dibacok. Bacok beneran. Gara-gara? Gara-gara dia makan sama temennya berdua. Markir dulu nang. Hah? Markir, dia kan markir di Jembatan Tengah. Oh, Jembatan Tengah mana kabur? Nah, enggak. Dia sempat makan utang, terbayar pakai parkir juga nggak dibayar. Terus dibacok. Bacok palanya. Udah gitu ke rumah gue, pakai kopi doang. Set. Ayo balikin apaan? Gue bilang, akhirnya jalan sendiri. Jadi diacak-acak, minjeminan gancok tukang sampah. Sampai kecemer itu minjem sama dekoy. Iya, gancok tukang sampah. Iya, dihancurin tuh tukang itu. Asli keteosan ini. Demang. Ya susah sih ditampilin deh. Iya, dia. Karena kan CS sama Wanda. CS Wanda? Iya, demang. Udah, tapi udah baik-baik aja, coy. Ah, enggak sih. Kamu nanti coy? Hah? Kenapa sih, Bang? Enggak, pokoknya itu dah. Narkoba ya, enggak kenapa.
dengan trio peseknya. Pesek lagi sekarat gak? Wih, parah lu. Sekarat? Kalau main sekarat tadi sakit keras. Iya, sakit keras. Belum sekarat, masih sakit keras. Sakit apa, Jok? Sakit apa, Jok? Tibi ya? Kayak orang tibi gitu. Demang emang tuh Mr. Genius juga tuh dia tuh. Cocok lah untuk gantiin resep Oke Rudy itu dia tuh. Gue lagi makan Indomie, dituangin sayur asem sama dia. Enggak, lo makanan di mana Indomie pakai sayur asem, lo combine gitu dari mana lo? Dia makan bubur kacang hijau Madura pakai saus. Iya, pakai saus benar. Itu dia tuh emang tuh. Baso. Oh, pernah baso. Baso yang taruh kulkas. Taruh kulkas. Yang itu yang kita ke puncak. Yang enak tuh kan. Biar beku. Enggak, biar dingin, biar cepet dingin. Kalau ada ini ya nih, ada lemaknya. Dia enggak bisa makan panas. Dan dia harus makan pedas. Kata kalau makan pedas biar cepet. Makan dia kalau makan teorinya dia. Makan pedas biar cepet. Nah, orang biar nikmat, biar cepet. Dia makan pedas biar cepet. Dia makan semua harus pedas. Apaan ya? Pedas pakai bubur kacang hijau pakai saus. Biar cepet. Demang nih itu. Enggak tahu kiranya sekarang. Lumayan kiranya. Dia udah musuhan total nih. Agak musuhan lu. Udah gede kan? Udah gede lu. Gopar cita-cita Demak kerja di hotel apa? Wah, oh, Dek, gini. Emang lu cita-cita lu ntar jadi apa? Gua mau jadi cleaning service katanya. Hah? Kok tinggi? Kok Elon Musk? Kenapa emang? Iya, siapa tahu gua lagi nyapu-nyapu nemu duit 5 juta. Udah kaya. Udah kaya duit nemu duitnya 5 juta. Banget gitu. Sakit. Oper sa M cek 2 triliun gitu. Nemu emas Bung Karno kek. Iya. Tiba-tiba lagi nyapu tiba-tiba sampai tahu nemu duit 5 juta. Wow. Doi ke Malang modal goceng dong. Iya. Wah, yang ini dong yang kita anterin. Kan mau ke Malang itu. Iya. Itu minjem motor Nyoman. Minjem motor Nyoman. Oh, siap-siap dulu. Pas datang dibawa ke kantong kresek. Persiapan. Udah lama anjing. Kantong kresek isinya cuma emblem. Enggak mau baju. Emblem doang mau jualan. Baju enggak bawa. Ngelapak lu Pak ini. Ngelapak deh. Ngelapak. Waktu itu tuh dia kita ketemu di Crazy Car deh jualin ini apa? Jadi smoker. Oh iya. Kaset dulu kan juga. Iya, kan. Iya, bertugas dia. Kurang Diki lengkap nih social distress nih. Iya. Oke, maaf Pak. Lepasin sih gue punya cerita juga social distress. Dulu pentas seni SMA Yasporbi. Wih, lomba band. Gue kan dulu kelas 1 di Yasporbi kan, tempat lomba band. Oke. Itu zaman lagi Yasporbi sih. Rame-rame. Iya, singkatan. Yayasan Pengekspor Babi baru. Yayasan apaan gitu, BI, pokoknya Bank Indonesia dah. Set. Tuh zaman lagi rame-ramenya Hubesteng, terus apaan lagi lah Linkin Park gitu-gitu. Gue bilang sama temen gue, ayo kita ngeband. Ayo, karena nih nyari nilai kesenian sama ada lomba juga. Nih, bawain lagu mantep, Social Distress. Oh, yang bener lu coba bawain Satu Dena Fever Disaster. Nah, itu kebawain tuh. Itu guru-guru jurinya pada ketawa tuh. Itu pada ketawa. Akhirnya dapat juara 3 gue, Pak. Dari pesertanya 100 alias 3. Bagus. Juara 3 pesertanya 3. Itu juara tuh. Iya, benar. Waktu masih Kristen. Iya. Masih ada pialanya. Waktu masih Kristen. Masih Chris Preston. Oh, iya, tapi kita pernah manggung di itu dulu. Tapi Tarki pernah. Sosialis pernah manggung di Tarki. Waktu itu masih SMA itu. Bayarannya McDi ya. McDi. Dia si McDi. McDi dingin. Kayak Sosialis terus main di mana? Di Sweet Kill ya? Yang ulang tahun terakhir. Iya, terakhir ulang tahun Sweet Kill main. Enggak, lo di gue. Portal. Jaya, bawa basement. Biar basement. Nah, yang basement apa? Oh, itu di Bikin. Bikin terakhir di ini di ulang tahun Borstal. Iya. Launching Borstal. Bukan ulang tahun. Launching sama ulang tahun juga. Oh, ceritanya. Iya. Ulang tahun nih.
Tapi Pak Mantul ngilang ini masih dengerin musik-musik gitu enggak sih? Ya anjing. Mancingnya. Masih. Lu masih main udah ngatur? Enggak. Katro lu. Papa suka lu. Lu enggak gini. Mantul. Sekarang lu enggak gini. Kayak gue dong masih. Masih. Jangan bikin mau emblem Expo lo. Eh tuh lu ikut gak sih yang acara tri ke Bandung juga gak sih? Lu gak ikut kan? Kan sehari di rumah besoknya dia, acara di rumah gue. Enggak, tapi lu ikut ke Bandung ya? Oh. Ya kan gue nelfon Wanda tuh. Nel di mana? Belum mulai. Gue nyusul Bursa, 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 Bursa. Enggak ada yang ikut Bursa. Oh ya, iya, Oso. Yang Diki sadar. Yang tiba-tiba acara Diki dimasukin ke angkot dari jendela. Oh, iya. Itu saya di Bandung masih. Bandung. Siapa? Diki. Diki. Bukan dia di ini ya. Kemarin tanggal 21. Gila. Tapi hidup lagi loncatin kucing hitam. Kok jangan dulu kok ketemu kucing hitam kata terbalik aja ya. Iya. Jangan lanjutin ya. Gak enak aja nunjuk kuburan ah. Lagi gombar surupan. Gombar enggak pernah mau bahas kita nih. Udah gila. Hah? Udah. Di sini. Jadi banyak banget dulu emang dulu yang nanyain gue. Ngap katanya ngap. Iya. Euk mau nanya euk. Emang bener ngap katanya gitu. Dek Wanda jadi terkenal sekarang ya? Iya. Ah, jangan tanya lagi deh, Pak. Sekarang, Pak. Udah dapet endorse, katanya. Waduh. Dia pernah first unboxing apa ya? Anduk. Iya. Yeah. Oh, itu dari fans? Iya, unboxing pertama, anduk. Dari hard, ya? Fans. Tempat curhat, deh. Iya. Kayak gitu loh. Ini sih dikatanya, jangan. Jangan dekat. Gini ya, dong. Wanda tuh sekarang udah di rumah curhat nih. Yeah. Rumah curhat kamu. Kalau lagi ya, kalau enggak bego. Coba lihat DM lu sini ya. Oh iya lo. Berdiri. Banyak yang buah segini lu, yang parsel tapi. Oh iya tuh buah. Ya kan? Buah. Saingan itu, persaingan. Oh iya, persaingan. Saingan antar kota. Antar kota, ya. Antar kota antar provinsi. Apa? Sekiranya yang ini yang bikin manja. Buah. Apa? Yang nempelin mancoy. Dari dua kota, dua provinsi. Cewek. Kayak atap lah gue. Sebutin aja. Makasih lah, minimal makasih lah. Agak gila apa itu. Lu tes, saya tes, Tommy. Iya, udah gila. Pizza Domino juga, pizza Domino kan waktu syuting. Hah? Pizza Domino. Ini dari orang yang sama. Oh iya ya? Anjir. Gila, Pak. Saya tes, Tom. Eh, tapi Mantul kenapa sih kalau nontonin dia, dia tengkorak? Kenalin coba, di tiara masih ada Belanda. Apakah dia sikap lilin? Yang jadi ramu. Wanda nih, Wanda nih, semua Wanda tuh. Semua gara-gara Wanda tuh. Kagak tuh kagak. Coba lu klarifikasi aja. Kagak gua nonton India benar. Iya. Yeah, iya. Okay. Yeah. Jadi ya. Kagak cerita gimana jadi cerita. Bang Siur. Kagak itu gua kayak nonton India. Yeah. Yang main Edi kan. Bukan. Nah, lu ngomongnya ke kamera gila. Kagak itu benar gua nonton India. Posisi emang lagi tenggorok, ya kan? Pantat gua yang enggak, pantat gua. Kagak. Namanya tenggorok. Pasti kan lu gua yang goyang. Namanya. Wanda pas ngeliat gue lagi kayak gitu, saking gue coli. Sebenernya. Iya ganti posisi, maksudnya. Nah berarti kalau posisi ngeliat, plan lu juga lagi ngacang. Kagak lah, Bon. Wanda juga kasih 5.000, Bang. Kasih 5.000. Nah, gue tepuk tangan lu gini deh. Lu kontrang, kan? Kalau tangan sih ya. Tapi kasih 5.000 deh, Bang. Kagak, dia bilang dateng. Oh, woy, ngapain lu? Pokoknya lu, kagak lu coli. Anjing dah. Anjing. Ah, yes. Iya. Ada bahan kata Wanda gitu. Terus? Nanda jangan macam-macam ya kan. Jadi nih, gue sokok jangan bilang macam-macam dah. Jangan ibaratnya jangan menyebar fitnah. Jangan. Ya, kan? Terus? Yaudah, goceng dulu. Jadi deh, goceng. Iya, goceng dulu.
kalau lu bener enggak perlu ngasih gua. Maksudnya baik, biar dia kagak bilangin. Ini jangan difitnah gitu ya. Dia minta gonceng. Dia minta gonceng. Yaudah gua mau bilangin. Kelambe turah. Yaudah gua mau bilangin. Yaudah. Besokannya bilangin Gopar. Kan anjing. Mending gue dari rumah lu ke anak-anak aja nongkrong yang bantu lebih coli ubin, coli ubin. Jadi anjing. Coli ubin. Jadi kasusnya sama kayak ibaratnya gue sogok dia buat makan beng-beng. Oh. Ya kan? Sebenarnya lo bukan nyogok tapi dipalak. Iya, malah gitu. Gue coba dari Wanto ini. Tanya Wanda, bener. Gak, Fendi Wanda. Ada sayuran, ada sayuran. Pale lo. Gila. Gila. Anjingan. Itu SMA ya dulu ya? SMA. Itu SMA. Coba dikasih goting yang pertama pikiran lo. Kan lo ngintip di lubang angin ya? Apa lo liat? Kalau lo dikasih lo. Ini kayak patah kerinci dulu gimana sih? Ikan lele kok maju gimana sih? Ini Ayo. Enggak, lagi nonton tapi India benar India. India. Nah, India benar, dia benar. Kamu itu benar tapi yang itu bohong deh, bohong. Iya, bugil apa? Penggas itu. Ada. Kau bugil mau udah fix. Nah, iya. Bugil apa? Titik baru sih. Enggak, pakai tangan tapi selentingin dibuka titik dibuka. Itu gua enggak perhatiin, cuy. Ada cairan gitu. Ayo. Itu enggak nyampe satu langsung. Hah? Tak pecah satu bar. Besokannya langsung. Besokannya anjing. Gue gitu. Ih, gue ya gini gini lah. Kayak mainan prajurit deh. Tapi iya juga sih, lo ngapa ngasih goceng kalau lo enggak? Kagak, dia kan minta. Oh, minta. Oh, salah. Kalau di kepala, kalau di kepala. Iya. Udah goceng dulu, goceng dulu. Kalau gue mau kasih bongkar rahasia lo gitu kan? Iya. Kalau misalnya bener ngapain ya? Kagak. Kamu bilang bener, nggak bener, setuju gue. Kagak, maksudnya kan, lo. Ya udah kan itu maksudnya bener lo nggak bener, ya ngapain? Setuju, gue setuju. Rahasia berarti dong. Gue setuju. Bener. Karena lo kasih goceng itu. Jadinya ada sesuatu. Bener. Coba tolong Bang Karni di tengah. Bang Karni. Waduh. Untuk itu gue setuju sama Wanda. Bener tuh. Hai. Bener nggak? Iya. Gimana? Gue setuju sama Wanda, gue setuju sama Wanda. Cairan itu nggak? Lilin, tapi lilin tuh. Apa? Cairan itu lilin. Ada selang, ada selang. Cairan apa lagi? Cairan. Ada selang, ada selang. Suntikan rembes. Kali emang ini kan biasanya kan emang tapi pas lu diri lu merasa ada cairan nggak? Kagak. Lengket? Enggak. Eh kagak lah, gila. Kagak ya. Enggak, tapi punya ke bawah lu punya. Kasih. Kenatep di tempat umin. Oh iya. Kasih ke Wanda, kenapa? Ya kan dia gitu tipikalnya. Goceng dulu, goceng dulu, goceng. Bangun cekung ubinnya dulu. Tai. Ubinnya mendem nih. Ketengen banget. Pokoknya bohong tuh, bohong. Dia malak lu gitu. Iya, iya, iya. Marek gue, masih, kan? Lu alasan lu ngasih biar dia tutup mulut. Maksudnya tutup mulut tentang apa? Tutup mulut sih. Maksud gue biar selesai gitu, biar selesai. Iya, tapi tentang apa? Biar selesai. Goceng. Iya. Tapi kan kalau orang disogok kan pasti menutupi sesuatu. Nah, itu dia. Begonya gue kenapa gue juga ngasih goceng? Oh. Begonya gue kenapa gue ngasih goceng? Gue setuju mantul, gue setuju mantul. Oke, klarifikasi berhasil. Iya. Gue salah. Tapi lu nerima lu gini-gini gak? Lihat-lihat gitu? Iya. Ya udah gua anggap aja cairan itu lu udah kampret. Lu udah kampret ini pas lu mau mantu. Kalau yang lu liatin Edi jilatin Nina bener. Adanya dong. Iya boleh. Bagus. Tadi kagak. Jilatin dong ke tadi. Terus CU tuh dari mana? Lo, gue. Lo, CU tuh lo. Kagak, enggak benar. Informasi ya itu lo yang nyebarin, coy. Bukan, gua enggak ada enggak. Gua cuma nyebarin Gopal. Ya, predikat CU Coli Ubin tuh gimana ceritanya? Eh kok mantul kenapa ya nentuin dia kok pantatnya goyang-goyang gitu doang. Ya. Nah, CU nih dari dia ini. Nih, mana pernah gua gitu-gitu enggak? Kok pantatnya goyang gitu? Dari lo terima goceng, lo ke anak-anak ngomongnya apa?
Iya, gue nanya bilang gitu doang. Eh kenapa ya kok mantul tuh nontonin dia? Ternyata gue kayak pantatnya gue yang goyang, ngapain ya? Emang posisinya gimana cuy? Tengkurap. Wah, udah. Cori Upin. Nah terus lu berarti Cori Upin nih lu gitu kan? Iya. Yeah. Ke gue. Iya. Yeah. Nanti Cori Upin. Gua, iya betul gue cepat. Pas dari situ gue Gabi, enggak cuy, tok pantul teman gua. Saat itu gue belain lu gitu loh. Anjing. Gue dari SD. Coy, gue dari SD sama dia. Gue inget nih, gue pulang. Iya kan? Waktu gue gak bisa cari di mana ya. Soalnya bawa sama main di daerah. Pulang ke rumah Gopar, gue nangis. Agak. Mbak meninggal. Tapi temen-temen Mas Kal belum ada yang tau dul. Kok kita dulu sering check-in cowok semua dul. Iya benar. Iya, curhat curhat doh. Iya. Serius. Iya, serius. Ambal lomba ngocok ya dul. Iya. Lomba cowoknya, lomba ngocok di pantat temen gitu. Jadi dia masih masukin. Iya bener. Kagak-kagak itu kagak. Dan yang terakhir-terakhir kita check in itu, kalau gak salah gue, apa itu deh? Ikut yang sama Alfa. Sama Alfa. Nah ada berita tuh. Mbaknya dia meninggal. Langsung datang. Lu dateng kan tuh. Terakhir. Gak soalnya dia kan. Dia deket mambah gua. Dia paling terakhir. Gimana, gimana, gimana. Ceritain tuh. Mantul pas dateng gimana? Ngerokok sampe ngerokok. Turun dari ojek. Tapi iya lah, gua juga nangis. Sehari sebelum meninggal. Dia ngobrol. Puncak. Dia ngobrol. Gua sampe malem. Mbak ngomong. Si mbak nasihatin. Soal gue kan. Iya. Ngerin. Bilangin no, Gopar, ya mbak ntar dibilangin. Nah besok kan 2 hari selang, meninggal. Jangan Gopar, jangan servis step dulu di kamar. Sama Jojo. Sama Jojo. Itu belum diceritain. Udah. Enggak, lu tadi apaan? Mau cerita apaan? Lu pulang. Oke, bisa acara aja. Gopar masih mohak tuh, masih dreadlock. Iya yeah. Kan? Gue juga masih mohak, tapi kali dari bulungan nih. Dari bulungan nih. Bukan tuh, Pak. Oke, dress tuh. Ini, Bangka. Oh di Bangka, iya. Pak gue pokoknya enggak tinggal bekas. Gue belum dreadlock di Bangka. Pokoknya dari Surabati tuh kan Surabati dulu balik biasa. Dulu kan kaya banget, jalan jalan kaki. Kau orang kita kan bakri. Saat itu ya dulu kita kan bakri ya. Dari Solo jalan kaki, kan lewatin Tugu 66 jembatan tuh. Iya. Ada bencong nyergap. Anjing bukannya tarik malah dijorokin tuh. Anjing. Eh pacarku baru pulang kuliah. Anjing. Gue ditarik tas gue kan. Tapi kita enggak tahu ya sebenarnya itu pelecehan ya. Ngacak ya tapi tahu. Iya, kita enggak tahu tuh. Jadi gue harus benar lagi jalan Bang. Mantul ya ada apa namanya transpuan gitu lagi gini-gini terus mantul gitu. Ih, pacar gue habis pulang kuliah. Mantul digobrok. Pulang kuliah jam 1 malam. Pas mantul ditoprok, di mantul kan lari nih. Jorokin. Gue lari. Gue lari. Makanya kita main-main, tolong ikut tolongin gue. Gue dicapain lagi. Maksudnya kita tolong deh, gue bukan tolong. Pak tolong, tolong. Gue lari, gue di semak-semak kan ya. Lari semak-semak, nyergak, gimana gak panik lo. Iya, tapi jangan kita tolong lo kayak gitu. Dia gak ketang, kayak Vietcong. Kung gitu. Iya, cowok gue baru pulang kuliah. Mantul udah berontak. Mantul lari, gue jorokin lagi. Gue ini lari. Gue bapong lo. Sama. Ya gue udah teriak, Pak, tolong dinyamperin lagi, cuman bukan yang nolongin, tawain gue anjing kan. Gue mana anjing. Akhirnya tahun itu lo wamen. Hah? Wamen. Wamen. Tapi kilir tuh malam itu ya, pulang dengan selamat. Ya pulang, cuman si bangsat emang tertawa, gak bantuin. Enggak, gue bingung tuh saat itu gue mau gimana gitu kan. Takutnya emang lu orientasi di situ kan. Iya, dong. Kalau gue mencegah juga. Kalau gue mencegah, takutnya mengganggu privasi lu. Orientasi tolong, gue bilang tolong. Kalau gue mengganggu privasi lu. Jadi gue ngumpet aja. Menghargai. Tapi kalau yang cerita-cerita waktu kita zaman-zaman Tour of Duty gimana ya? Yang kita ini nyerang-nyerang lobby for season zaman dulu. Oh iya lu. Sama gua pas naik motor. Nanti di lobby for season yang dadadadadadad. Kalau sekarang ditangkap lu. Parah lu dia. Lu berdua. Rusak kan sih. Iya rusak emang. Lobby hotel dipasang. Di depan lobby. Dia nih dia nih. Gak tau gimana ceritanya gimana. Enggak, waktu itu gua udah mencegah.
Enggak, lu udah mencegah gitu. Jangan coy, kita harus dewasa. Iya. Yang lu lempar apa petasan? Bener Asa. Juga, parah bener juga. Petasan ular yang gede shoot. Melanggar jangan. Nah, kalau misalkan kejadian itu zaman sekarang sih beres. Enggak lu. Enggak ada CCTV ya. Enggak boleh. Oh, depan lobi persis sudah kayak gangster. Ada tamu. Ada tamu. Ditembak di dalam mobil, parin anjing. Tapi tembakannya asli, alias tangan dong. Kebatigol pas duta. Gini yang ngolin. Habis kabur lagi masuk mobil. Dewasa. Rusak kok coy. Gue tuh udah gak bisa mencegah tabiat teman-teman gue sih. Lebih bingung gue. Jadi ide dasarnya dari Wanco ya berarti. Sama ini. Kerennya kebut juga ya yang di Blok M yang di petasan dulu lah. Petasan yang mana? Kapucon lu. Itu sih gua sih dendam sih sebenarnya kalau itu. Waktu puasa kita nyari sahur di luar, mau ke Topas. Iya. Nyari sahur. Jadi gimana itu? Jadi waktu sahur gua nginep di rumah Gopal gitu ceritanya mau sahur on the road lah. Asik. Sahur on the road tuh juga jalan kaki. Topas. Tapi kan di road. Oh iya bentar. Iya, jadi udah begitu keluar itu kondisi tidur apa enggak ya lupa gue. Apaan? Bangun tidur apa enggak tidur ya? Bangun tidur kan mas, mata masih kelengan. Kondisi gerimis, jalan kaki tuh agak lumayan jauh lah sekitar 500 meter. Iya, setiap budi ya. Iya, setiap budi. Topas tuh di ini kan persisnya. Iya, persisnya di itu perempatan. Jadi jalan kaki gue bertiga masih HP ya, lagi Alfa. Jebret, baru tikungan rumahnya Gopar. Gue bilang kok bau mercon nih, gue bilang. Kan lama tuh pesan korek gitu kan bunyinya ya. Kok sepanjang jalan gue mercon bener aja bilang irak anjing dar kok itu gue tak pesan korek ketumbler kayak RPC kan begini anjing pesan korek yang mas iya bener gak pucon lu gak nanti kapan man? Hah? Tambah jalan emang petasan bagus iya sadar kagak sadar gue tiba ya baru bangun langsung diirakin gue dar wah anjir RBC kan langsung di jongkok gini jongkok kayak lele habis diketok gitu sih RBC kan langsung gini wah dendam gue lucu lu gak mau tanya di perawatan kukunya di mana? Eh, di teman kita tuh punya ciri. Kiri kanan liatin. Zoom dulu dong. Kita zoom dulu. Kita di zoom dulu. Kasihan aja. Gak maaf ini gila kasihan aja. Ini nail art gitu. Enggak ada sering gigit-gigitin soalnya. Ya kan? Gigit-gigitin dia. Iya, zaman dulu iya dia gigit-gigit. Udah sampai sekarang. Enggak tahu sekarang. Sampai sekarang ya? Karena kayak buku teman juga kan digigitin main. Awas gila. Buku teman. Buku teman kalau di bosan buku teman gitu. Kita ada fotonya di Pak Gua. Yang di puncak, yang di Gang Semen. Yang mana? Yang di Gang Semen pagi-pagi. Wah. Wadok. Coba. Badok. Yang pagi-pagi. Enggak ada. Pagi. Ya, gua ada fotonya. Lu lagi di. Kayak di stiker. Itu di kado gua pakai kotak. Yang ditraktir Diki. Iya. Gado malam-malam. Enggak dong. Sebelum ke gado. Mau beli irek. Oh, waktu lagi Gopal. Oh ya lu mau ini bilang pesta sek. Iya. Tapi gini. Gopal. Direk dong bang gitu. Di mana ini? Di warung. Di puncak. Mau berapa? Mau 8 kita mau pesta gin sama teman-teman. Dia langsung tutup kaca. Anjing. Kan enggak apa-apa, itu kan hak kita. Iya, iya. Itu kan bagai orientasi orang kan berbeda-beda. Iya, hak kita lu pada malu. Yang gitu dong lu. Kan. Iya.
Jadi sekarang kesibukan mantul aja ditanyain. Nah, boleh sih. Tuh. Mantul sih gua apa mantul sekarang tuh? Gawe gua. Gawe. Oh. Bulan puasa. Emangnya apa gitu? Gak berubah, lu gak berubah. Kan, emang gue nonton bego. Betul gue bener. Agak sih. Iya. Wah, ini kan gak wah. Ini ngobam beda. Iya. Ini kan acting. Oh iya. Gue pura-pura ngobam. Padahal dalamnya Marjan. Iya. Tapi lu apain anak-anak suruh yang paling bangor sampe? Mantul kagak dia berdua udah nih dia berdua yang paling bangor benar-benar bangor yang paling bangor Edi Tansil nama siapa gak ada gak ada gak ada anak-anak istiqomah ya ngomong berdua gak ada gak semua istiqomah kok Reja kebut nggak ya Reja kebut deh Reja nggak Reja Reja juga bangor tuh Reja tuh bangor titiknya ini tindik dia kan. Wih, titik-titik sih. Agak gila. Jadi, lubang pipisnya ditindik gitu. Jadi kalau misalnya kecil kayak selang dipencet gitu nyebar. Nyebar sampe. Jadi ujungnya lidah ular gini. Tapi kan lo punya cerita coy sama Gopar yang di blog emang sama Reja Kebut yang dia kerja. Oh, itu udah pernah tahu sih kalau udah tahu. Tapi kalau kita manggung nuhaknya di rumah Mbot ya. Rumah Mbot sama rumah gue udah. Sama rumah dia iya. Dari jam 2 pagi. Lu kenapa enggak pernah didirin sih di nuhak lu di? Dulu pernah awal kan. Habis itu dicengin udah nyetot. Iya. Sini masih tebel. Eh, sini tebel. Kiri tebel. Kan biasanya kalau tebel di spike-spike tapi ini nanggung. Iya, tebel nih, enggak bisa di spike. Dulu kenapa salah pakai lempok, Pak ya? Enggak Indrakol, Indrakol. Lebih enak, lebih cakep. Karena keras. Nah, dulu tuh anak Jemer termasuk mohak yang paling top di Jakarta, bener gak? Bagus. Karena lu mohak tinggi gini bisa berdiri. Asli. Gara-gara Agus tuh. Agus Borstal. Yoi. Ternyata rahasianya di lem Indrakol. Orang-orang pakai Fox, kelihatannya pakai Indrakol, kasih air anget. Yoi. Tiga. Baru disasak bawahnya, atas dikasih lem baru dihajar di bawah tuh. Makanya ngantrinya ada misalnya 15 orang tuh dari jam 2 pagi sampai jam 9 pagi. Kalau kita mau hakin rambut tuh tidur miring. Tidur miring. Iya, rambut berdiri kan? Itu makanan disarit kan lu. Iya, makanan disarit. Tidur miring gini. Karena kita punya mobil alias kita naik metro, kalau misalnya kita diri, kita nunduk tuh. Karena ada muak-muaknya. Iya. Sampai mau kayak mbot. Mbot Agus kampret. Agus kampret. Iya. Apalagi? Enggak yang jadi stylist. Oh, ini kampret. Ujo. Itu herdunya tuh. Herdunya. Ujo. Lama ya, sorry. Ngilang ini pakai apa nih? Hah? Ngilang ini. Keramas lama. Kan lem itu lem kertas. Lem kertas. Tapi lama juga. Iya, tapi maksudnya hilang. Sama yang sekalinya tuh, kalau lem kertas di ujung-ujung rambutnya dikasih cat sablon. Oh iya, iya. Dan itu pada ngikutin. Finishingnya suka pake pilok, Pak? Enggak, pakai ini pakai apa sih namanya? Pakai cat poster, cat poster. Bukan. Tapi Arturo. Nah, jadinya pada ngikutin tuh. Asli. Mantul juga. Rambutnya udah kayak ini. Oh, mantul juga ganteng banget zaman dulu kalau di Mohak mah. Oh, gila. Becek. Chelsea girl. Becek-becek iPhone. Anjing. Waktunya bikin giting. Iya, mantul juga bagus tuh. Oh, mantul. Enggak, rambutnya dia tebel deh kalau mantul. Iya, rambut dulu. Oh, mantul berdiri doang sih. Oh, korosen pernah deh. Pernah. Korosen pernah mantul. Bon enggak ngalamin mohak pun enggak. Tapi di waktu pertama kali gue kenal dia pang-pang pakai sifat gini deh. Celak ya, gue pakai celak. Apa namanya ini? Sosok secure enggak? Iya. Inilah social distance. Iya, pakai nice pakai sifat gini. Kayak gitu gue kan main di side tuh. Gitu terus karena gue dicengin mulu, iya kan? Yeah. Gak mau aku pakai kupluk, tiba-tiba datang kubil nih, set kayak bokir lu nih. Dan di situ tuh. Iya, anjing. Oh, tapi pernah akhirnya. Oh, itu awalnya dulu. Tapi pernah dia Facebooknya Edi dibajak sama kubil. Kubil aja. Kok tiga emang tuh bokir.
kayaknya tuh gitu. Iya, di bokir di situ. Tuh kubil mah anjing tuh, digira tuh. Upstair, upstair. Iya. Lu mau kubil emang udah lama temenan nih? Lumayan. Iya. Kan tempat jarang kan lu mau kubil. Enggak sih ngewe doang ya. Anjing. Tai. Makan ah. Tapi yang gak pernah berubah tuh gaya Edi itu dari dulu. Edi sampai sekarang. Muka-mukanya gak berubah dia. Enggak. Enggak pernah tua dia. Asli doi sih emang. Tapi pilihan tuh ada. Pilihan tuh ada. Pilihan dulu. Edi mukanya kayak gerbak sate. Emang aja yang kuping tuh. Enggak dari berat badan apa segala macam dia enggak berubah nih. Asli total. Iya. Kalau gua kalau kita kan gendutan tuh. Anak udah 3 masih gini-gini aja. Masih gini. Stres sih. Rock sih ya. Yo. Mantap di gua. Jadi nanti kalau makan enggak pernah gemuk dia. Iya. Iya. Resep apa nih, Di? Ngabu lah. Yo yo deh. Konsul, konsul. Konsul, konsul, berdua, kan? Nggak ngobrol dah. Konsul, konsul. Itu kan masa lalu, tuh. Enggak, enggak. Sekarang masih, udah enggak? Enggak. Asik. Iya. Betul, enggak? Udah gemuk manja ya? Udah ada yang larang sekarang ya? Banyak yang peduli ya? Makanya aku jadi pengen lagi. Jangan, jangan, jangan. Udah, udah. Manja sekarang banyak fansnya di garan. Asli. Banyak banget tuh cewek, banyak kan cewek apa cowok? Cowok lah, cowok pang lagi. Ngap, ngeband lagi lah ngap. Enggak, lu balas-balasin gak tuh? Gue balasin, drummernya sibuk gue bilang. Drummernya emang siapa? Biasa, Bedul. Bukannya ini. Tapi semenjak gue ada di ngobrol tuh orang-orang pada panggilnya Bedul lah. Bang Bedul mana, Bang Bedul? Banyak dia sekarang nih. Asli. Iya. Dia emang enggak berhenti. Iya. Lu udah ada manajer ya sekarang? Ada. Enak fantasi. Banyak banget. Capek. Udah banyak dia fans-nya. Sadis. Orang mau di manajerin namanya Geraldine ya, kalau enggak salah. Lu tolak. Oh. 70-30. Boleh. Dompet 955 lah. Ada tuh rumusnya gitu. Janggal, ini pokas 50% lo kerjasamanya nanti menguntungkan tuh gitu. Itu banyak janggal banget. Kayak jauh dari mana coba dapet DM? Oh kemarin yang dari Jepang ya? Oh kemarin dari Jepang, karena pas datang sini. Dari Jepang sini? Iya, anjing. Parah mana mah? Udah internasional lagi. Malaysia juga ada ya? Malaysia juga. Orang Indonesia yang tinggal sana apa orang asli sana? Orang Indonesia sih, kalau yang Jepang kemarin. Kalau yang Safik itu orang Malaysia, iya, emisert kan? Sabila. Dia gak pernah ubanan tuh dia orangnya. Ya gundul sekarang. Gundul ya research. Iya tetep aja gundulnya gak uban kan. Iya mana ada. Cara. Gimana cara gundul ubanan. Gak gundul polos-polos. Polos. Polos. Ya bisa sih gimana sih. Polos. Botak uban niatnya gimana. Dia emang teori yang memakai. Tolong. Abisnya botak kayak agent Robin. Agent Robin. Ajak teori. Roman Benjamin. Iya Roman Benjamin. Bayar muncen awalnya apa ya lupa dari Wanda mana tas orang tolol ya Wanda apa tas orang tolol tas tadi yang dulu dari spanduk McD berarti ada TOT tas orang tolol iyo itu salah satu campaign gue nang sebenarnya anjir untuk apa. Oh lu masih ini ya, masih anarko ya? Nggak anarko sih sebenernya, maksud gue mau ngerubah mindset orang tentang anak tiga tuh kayak gimana ya. Anak tiga kan dibilang gaul apa segala macem, borju apa segala macem. TOT dulu ya? Iya. Jadi orang tajir. Kalo gue tim orang tolol. Gue jadi pernah nyopot spanduk McD di jalanan. Waduh. Gue jahit. Jadi tas. Gue jadi tas, gue jadi tas. Jadi itu selama gue SMA tuh tas gue dari spanduk McD. Kayak lockpack gitu? Enggak, tas geplok. Geplok. Aje. Bikin dua gitu. Iya, keren tasnya. Ya. Banyak tuh mau dibayarin sama siapa itu dulu? Sama Obama, sama Obama. Iya, sama Obama berebut tuh. Iya. Gue dulu sama Ahaye, Ahaye yang kayak gitu. Hai. Oke, iya, dulu. Oke, iya. Dari jauh sempet tuh manggil gue dulu, Ben Sugandi. Dari jauh. Eh, gue dulu. Eh, minum lo nyerobot. Tadul, katanya.
Tapi lu di depan lu nama Kosmos Batu Bara. Iya, Yop AP bikin pengumuman. Yop AP. Nah, habis bar EHY, terakhir di bar Butrus-Butrus Gali. Kalau nggak salah tuh, Butrus-Butrus Gali. Akhirnya dibayar lagi tuh. Dibeli tahun kah? Dibelinya sama Edi Sudrajat. Itu pokoknya tas tas McD gue itu berdasar era dari tahun 2000 sampai 2001 kalau nggak salah ya. Kustar doang. 2001. Ya, karena kan awet. Oh, panjang. Pulpen nggak ada tutup, bocor. Bocornya rembes lagi. Gue paling ini doang nih, waktu dulu kan gue masih gawe di emang mereka usil nih kan, sering usil. Jadi gue di region deket sama Gopar. Kan lobinya tuh jalan tuh. Dia naik motor, teriak, mantul, 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 Firman Salubis, Firman Salubis. Anjing di Gopar sama Wanda, naik Gopar. Jadi kan lobinya kedengeran kan. Dia lagi jalan sih yang Vale taksi. Dispatcher Bluebird. Iya, yeah, kalau ada taksi ayo berikutnya, yeah, berikutnya gitu. Mantuk. Terus mantuk. Mantuk enggak ada kenal bego, nama lengkap. Bermasa Lopez. Anjing di Lopez. Orang-orang di lobi yang orang-orang hotel ngeliatin gue kan. Anjing di lobi. Bermasa Lopez. Kayak nyamper anak kecil naik sepeda. Iya, masih udah kerja. Bukan SMA lo, masih udah kerja Bermasa Lopez. Dan itu kayaknya Hotel Jodi. Alias bintang 4 lagi. Bintang 5. Masa lo bes, masa lo bes. Itu masih bisa kita hack tuh ke zaman sekarang. Masih bisa tembus tuh. Abis itu deh lo kena domen. Iya Pak, liat nih thanks nih kan. Pas ini rumah Gopar pokoknya SD yang samping SD gang yang samping SD Arama ya. Arama, Arama, Arama. Demotik. Ada gang kecil ya. Masih ada tuh Pak, gang kecil itu. Masih ada? Masih ada. Demotik. Iya, jadi itu aksesnya tuh kalau misalnya mau ini, apa ya? Mau ke arah Kuningan. Iya, jangan kaki lewat situ kok kita biasain dulu. Lu terakhir ketemu sama anak-anak kapan mantul? Kok anda? Yang pas meritan dulu ya. Iya, ada lagi sih, kemarin lagi. Kemarin yang lu kemarin malu, di rumah gue. Kok gue pernah ajak, ajak. Gue pernah. Gue juga ada gue selalu kok silaturahmi gue semua gue asli gue semua gue ya. Lo emang gak diajak kan? Bang, enggak lo. Enggak, dia gak pernah bisa. Mandi sibuk mungkin ya, gak apa-apa ya kok kita ya. Dok, kita kan yang belum sibuk masih bisa. Enggak, minimal di zaman SMA ada coy, minimal coy. Ada waktu zaman SMA gue ada budek, gue ketemu Gopar, geli. Kalau mimpi ya? Mimpi ngetot sama dia. Jadi suatu hari, jadi suatu hari gini mantul, gue tuh mantul gini. Udah gitu cerita-cerita lagi mana putih anjing. Iya, gimana? Dia main ke rumah gue. Tuh, kaget dia nyamperin gue dulu. Oh iya, gue mantul gak sini-sini, di belakang main ke rumah gue. Gue nyamperin ke rumahnya. Gitu, pas geli. Gini, Pak, Mas Sopai. Aneh-aneh. Gue jauh-jauhan. Iya, jauh-jauhan. Nah itu loh kayak gitu. Tuh, namanya tuh. Enggak apa-apa. Enggak kenapa itu? Lu kenapa sih lu? Gue mimpi ngentot sama lu lagi. Ngentot lu dimasuk tuh. Iya, mau kayak ini anjing. Enggak, enggak. Yang di mimpi gimana di mimpi? Yang di ewe, yang di ewe lu apa lu ngewe Gopar? Wah, gua enggak tahu deh. Enggak. Iya, lu enggak mungkin. Ada skenario nya enggak misalnya? Iya. Apa? Lu ngejebak Gopar di mana? Misalnya gue gak ngerti. Misalnya gue lagi minum lu tetesin insto. Bisa gue boleh kelapin gitu. Gak, mimpi kan kadang-kadang kan potong-potong kan. Potong-potong. Iya. Tiba-tiba ada pas gue mukanya. Gak pokoknya cepet pengen. Gak, ada cerita ini. Gak, nucep. Ada jalan ceritanya gak? Kagak. Udah tiba langsung aja kayak gitu. Langsung kayak gitu. Anjing. Samuk tapi. Iya. Iya, nucep kan? Nucep. Gua gak tau, gua gak tau. Berarti kalau lo ngeliat mukanya Gopar, Gopar di bawah berarti. Iya, di atas. Oh, lu udah main gue. Bener kan ini. Iya, kalau mimpi lo enak tuh. Anjing, gua seminggu ngeliat dia anjing. Seminggu mimpi. Iya, cuman tetap aja, Pak. Yo, jangan tunggu dulu, jangan tunggu dulu. Berarti Gopar bertempe. Enggak, udah ngeliat gelagat anehnya dia, Pak. Iya, kan gua biasa aja tuh. Nah, itu. Habis itu, enggak. Itu, enggak.
jangan tunggu dulu deh. Jangan tunggu dulu, tunggu dulu. Kenapa lu? Kayak pacaran aja. Lu salapan anjing gue. Kita jangan ketemu dulu deh. Jangan tunggu dulu. Sebenarnya lo tau nih kapan, Par? Pas itu yang mau nyamper dia. Cerita deh, cerita. Iya. Geli gak lu kan? Gue nya ngangkang gitu. Tapi lu masih tancep tuh. Udah ngasih apa masih tancep. Gak kan, mimpi itu kan gak. Iya tahu, gue tahu. Gue cerita di pantat. Cerita di pantat. Maksudnya mungkin posisi gue di atas kali. Karena gue mana tau mau. Iya pas nengok Gopal pas lu tancep tuh. Gak kan anjing. Iya, nah, logikanya nih, logikanya kalau mimpi, kalau kita yang berperan itu kan berarti kita ada aturan yang bisa ngatur kan. Kalau dia ngatur berarti ini ada keinginan berarti lo tuh. Anjing. Itu karena lu. Enggak pas ngomong. Pas gue dibawa lu megang tangan gue gitu, enggak. Dan kulit kapan di situ lo enggak? Di nakis banget biar mentok. Tapi kalau bisa. Gopar, enggak, punggung gue dikasih bantal dan ini. Misionaris. Enggak, enggak gitu tuh. Tangan lo di keluarga. Dicabung-cabung. Pas bangun basah. Hah? Pas bangun basah. Enggak, tuh adegannya langsung ngewe apa ada sepuluh cuman dulu, cuman dulu. Ada sepong-sepong dulu gak? Main, tiba-tiba balik, lo kayaknya. Oh, dogi. Jadi dogi. Pelak-pelak, aduh mau keluar nih. Pasangan. Apa tuh? Terus gue mau keluar, gue ngeluar nih. Ngomong apa mantu? Lu! Temen gue! Oh gitu? Tapi sekarang itu dulu ini ya. Tapi kayak gitu. Pas sambil mimpi spesial tuh ya. Kegelatian, gak ketemuan, gua anet. Iya pacaran. Iya geli ya. Udah lah kita break dulu gitu kan. Iya. Gak dimarah sama gue, marah. Gak marah. Masa marah kalau mimpi? Salah koper apaan tuh lu marah? Tadi mimpi. Gak geli. Di rumah gue cerita aja, gue lagi gedek sama koper. Oh lu sama Edi sempet cerita sama Edi? Itu Edi lu ewe. Ini kalau goper gak kayak lu di sampe dipake. Tapi cerita, cerita sama Edi. Kalau enak nih. Bagus. Gua mantul dari SD gue. Dari SD? SD mana? Enggak, dulu mantul gue dari kelas 1 SD Budi Wanita sampai kelas 4 gara-gara sumbangsi itu digusur akhirnya mantul pindah ke SD gue tuh leh. Iya. Yeah. Iya, mantul, Bimo, temen kita juga tuh dari pindah dari sumbangsi semua. SMP 58 leh. Iya, kita ceng-cengin tuh, ah sumbangsi, sumbangsi, sumbangan nasi basi. Iya. Yeah. Hei, sumbangsi tuh setiap Budi ya? Setiap Budi dulu. Setiap Budi. Pertama di VO, di deket. Di depannya? Bukan, itu udah yang kedua. Oh. Yang pertama nasi di padang, itu. Nasi padang, apa? Chase Plaza. Oh, Chase Plaza. Yang depan ada toko mainan? Iya. Yeah. Iya, yeah. Yang di agen. Iya, yeah, benar. Iya. Yeah. Gue tahu tuh sebenarnya lu pas SMP pengen punya nama samaran apa? Fire. Fire. Enggak, fire. Karena emang gue nama gue dikasih sama dia. Mantul. Basket. Oh. Jadi dulu apa ya? Kita harus ada nama panggilan dong. Yeah. Yeah. SMP lu. SD. SD main basket. SD. Ya gue kira gue pilih nama Hunter. Enggak, fire. Fire, gue inget fire. Gara-gara apa ya? Fireman. Iya. Madam lo. Fireman. Firman. Firman. Padahal Firman ya. Fireman. Jelek. Beda gue Hunter x Hunter. Ini gak perlu ketawain, akhirnya mantul. Mantul. Gak lagi pilihan gue, Hunter. Kagak, itu kan film itu loh. Oh, iya, iya. Tapi kalau ada orang yang manggu kompor, berarti temen SD tuh. Komporin. Kompor. Gak ada pokoknya deh. Komporin. Jadi kalau misalnya berantem, gue komporin gitu. SMP lu baru juga, Pak. 58, iya, barang. Tapi juga dong. Gak pernah, gue gak pernah sekelas. Karena emang di kosong bulan. Oh iya. Yeah. Gue pinter mulu. Lo diceritain lah tanggal lo yang disunat gak ngerti titiknya di gigi. Aduh. Iya, aduh. Aduh.
Bang Ando yang itu yang batang gemuk ya? Iya, Ando tuh kelas gue. Iya, Ando. Iya, Ando. Kenapa lu tau gak? Iya, tau. Maksudnya kenapa? Orang kena gigit sama dia. Dia tetep gigit sama dia. Bagus. Kan dia bangor banget dulu. Berarti gigit sampai putus dong, ujungnya kulupnya. Bangor banget kan dulu dia. Kita sering nongkrong di kantor pos, rumahnya David. Ada si Ando nih, gitu. Terus edit kata si David, dia udah disunat tuh. Padahal bukan Islam deh, Kristen gitu. Eh lu disunat udah, kenapa ini digigit adik gue? Terus ujungnya putus. Segitu dendamnya adik. Ujungnya putus aja, gemes. Adiknya gemes. Sekolah segitu aja ya? Sekolah situ aja. 98, 3. Manas. Tapi dulu teman lu 43 aslinya. Sempat di awal 43 kelas 1. Gara-gara dipalak. Dikalungin celurit. Oh pindah lu. Mantul dikalungin celurit tuh di 43. Ada teman gue Gusman Joy no, ya kan? Dikalungin celurit. Dia Kristen kan? Pas menurut belakang, astagfirullahaladzim. Eh Kristen astagfirullahaladzim. Itu istighfar. Ya gue ketawa aja nih kan. Makanya gue dikalungin celurit juga. Gue ketawa ya. Akhirnya pindah. Itu berarti gak lama loh di 43? Sebulan. Akhirnya masuk SMA 3 dia. Mantul dulu pas masuk pakai topi pet mulu ya. Gini. Kodora ya bukan? Bukan, yang bahannya busa. Oh hitam bener. Hitam bener. Mantul. Yang lidahnya patah. Iya, patah bener. Bener. Gue liat banget ya mantul dari SD. Udah pakai bris. Iya, pakai rambut. Rambutnya paling mengkilap ya. Kalau hujan putih tuh. Iya, rambut anak gaul dulu tuh bris ya. Iya, mantul pakai bris, rambutnya ini banget. Keren. Gila banget nih. Dari SD tuh. Orang belum pakai pomade lu udah duluan tuh lah. Iya. Aman dah. Mantul. Kita punya di depan tongkrongan kita tuh di kantor pos ada tukang ojek. Dia sukanya cowok. Iya. Enggak pelecehan sih. Kalau kita pikir gede-gede ya. Udah gede gini ya. Anjing nih pelecehan. Pedofil cuy. Udah gitu mah cowok. Iya. Jadi mantu lagi makan toge. Eh oke. Nah, iya betul. Abang Udin itu tuh pegang-pegang. Bukan gue anjing Adit ya. Terus mantu gini, aw. Tapi gak ngelawan. Oh doyan anjing. Makan toge, aw. Itu SD, Par. Oh. Nah itu kalau dipikir-pikir sekarang itu pelecehan cuy. Pedofil. Iya takut. Iya takut dia. Tapi ada teman gue juga sampai dicokilin. Hah? Tapi gue gak sebutin namanya dah. Iya ada. Sampai cokilin. Sebutin aja apa nih kan? Bukan. Main nyebut aja. Main nyebut aja. Emang apa? Bukan. Bimo. Bukan. Lu kali ya tuh? Bukan anjing. Tapi mau sejabul-cabulnya orang boleh diadu namanya tuh sama orang warbong lah. Udin SP udah gak ada lawan-lawan tuh namanya. Tapi kan namanya Udin semua ya gitu-gitu ya? Udin Sepong. Udara dingin. Iya, Udin Sepong. Masih ada cuy. Masih ada. Legend tuh Udin Sepong. Udin Sepong. Jadi pernah kan? Kena. Anak semua kena. Gila, gopar. Enggak, gua enggak. Soalnya kan gua gak pernah ikut belajar motor cuma sekali doang. Ya soalnya si Udin itu tuh Kang Ojek, dia tuh 5.000 minjemin motor dia seharian buat belajar di bongkaran sumbang si depan perapan. Kursus doi. Kursus. Makanya murah. Driver. Tapi masih dapat SIM nggak tuh? Nah, 5.000 kenapa murah? Ternyata ada maksud. Oh jadi dia nyewain private gitu? Iya private. Iya bocah. Dia lihat komuk juga kali nyewa ya. Iya. Soalnya gue inget banget anak-anak duluan nih, mantul, kikit, teman SD gue yang SD udah bisa bawa motor duluan, gue nggak bisa. Karena les. Nggak les. Apa yang terjadi di les? Les privat, di les privat. Jadi abang-abang itu dibonceng di belakang gini kali, gini ya. Iya. Bonceng-bonceng ngupas. Ngupas. Bonceng-bonceng milen dia. Bonceng-bonceng milen dia. Tapi kalau SD SMP emang anak-anak udah pada bandel sih. Rusak, tapi bandelnya emang asli rusak gitu. Maksudnya bandelnya bukan yang gimana ya? Yang kayak shoplifter ngambil ke mall. Iya, shoplifter. Dulu kan zaman-zaman. Ini? Iya, apa? Dia juga shoplifting. Ya kan? Jangan dulu. Iya. Manekin-manekin jalan, comot pake. Dulu Ocean Pacific, Kopi. Anjing old school. Soalnya juga nyaman kartun, makan coklat taruh lagi. Iya. Makan taruh lagi.
Itu CCTV-nya yang belum ada ya? Belum ada. Gue pengen balikin nih sekarang. Ada parah lu coy. Ganti cakwe boleh enggak? Lu puasa lu diterima gue sekarang. Agak makan enggak pakai manajer. Anjir. Kalau dirut. Enggak ada bisa nilai. Benar. Enggak ada manajer-manajer. Malah cabang ada. Dirut langsung. Semanajemen-manajernya enggak bisa nilain lo, Dul. Tadap. Iya. Enggak bisa. Bisa ngarahin bisa, yeah, tapi nilai nggak bisa, tetap nilai langsung urusan diri. Oh, siap Solmet. Tangan lo. Colang kau. Jadi kapan social distrust reunian lagi banyak yang minta? Minta lagi. Terus nih. Ya kalau misalkan emang jadi gue sih, kalau gue pribadi gue bakal niatin sih, maksudnya yeah, ya mungkin gue mau bikin lagu lah, maksudnya ya ntar temen-temen yang sibuk kan kayak Bedul, Patul, Diki kan sibuk, ya tinggal terima aja musik dari gue ntar. Iya. Ya. Enggak, tapi lo kalau mau di edit aja. Tapi lagu kayak edit ntar. Kita ada mesin lagu sama Yofi Widianto ya. Manis di es krim. Yofi itu si Yofi itu bukan di Malaysia, lagu Malaysia si Yofi, lagu Yofi itu kan. Kayaknya dulu hidup nggak ada sedih-sedihnya banget tuh deh. Nih bokapnya Wanco meninggal kan. Gue inget gue lagi datang acara biasa lah yasinan atau apa gitu kan. Gopar, Mantul, Diki ya pada ada tuh di belakang. Colek-colekan Manda nunduk begini. Bisa aja betis hansip. Orang lagi tahlilan, lu sedih main cak-cakan di belakang. Emang Thailand banyak Gopar tau. Kayak colek-colekan gak ada yang bisa baca. Colek-colekan gak gue tau cerita. Sosok ambil buku aja. Ya sih bahasa Indonesia kan. Ya sudah, gak ada yang bahasa. Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Wah ini gimana? Gak ada Indonesia. Dimakamin atau di mau dibawa ke ambulan gitu. Di itu apa? Kober apa? Karet mulu. Karet. Bipak. Karabang. Iya, karabang. Bipak. Nah, kan apa namanya gotong mayat tuh keranda. Sama keluarga. Wah, anak paling depan. Tinggi sendiri. Gini. Banyak gini. Cucu. Mujata. Jadi Wanda. Gotong mayat. Anjing banget. Kayak kita begadang kan sampai pagi yang ngecengin bau. Gitu. Iya. Ngecengin bau gimbal. Bau gimbal. Boletar. Di kosar. Borstal tuh awal bau. Awal borstal lagi bau. Oh iya bau. Belum edi. Kembali sih. Belum edi. Bau. Iya di kosar. Bau tuh temennya Agus sih. Temennya Agus. Kan satu SMA. Juga itu up. Iya. Itu angkatan lo bukan bang? Bo, enggak di atas gue. Angkatan 99. Di atas 2 tahun. 99. Di bawah Edi setahun, di atas 2 tahun. Di bosa. Dulu masih botak ya, di. Yoi, bolon lontong. Di sini, brentelnya merah. Yoi. Bolon, dulu pakaiannya bolon nih. Bawa lontong. Bawa lontong. Dia itu anak Setia Budi, Pak. Setia Budi? Karbela. Karbela. Komando. Belakang. Komando. Komando. Dia kabur, kenapa? Kabur apa? Kabur dari rumah, kenapa? Di? Iya. Gagal bapaknya kan? Polisi. Oh iya. Kenapa gue kan anarko. Iya, anarko. Oh. Dia gak siapa yang mak. Tapi gue waktu mengenalkan gue sama teknologi tuh. Tapi emang dia ini dia. Internet dia. Internet dia canggih dia internetnya. Bisa itu kan dulu ya susah dikas dia. Bowo.
konek-konek orang paling punya pengetahuan internet Setia Budi dia tuh. Wah kacau sih. Dulu gue inget banget dulu waktu belum zaman-zamannya clothing, gue bikin clothing tuh. Boy yeah. Design tuh. Iya, yeah, boy design. Stripper. 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 Boy design. Boy kan begadang dulu di warnet apa itu kan Pepsoden kan dia. Iya. Masa di bantalnya ada sarang gonggo. Gua di kamarnya kacau sih tuh kamar. Parah, kacau banget, parah. Clean asli. Lu tau gak, kopi ampasnya udah jadi kayak kapas tau. Berjamur. Lu tau kalau di film-film gudang penyihir. Nah itu kamarnya dia tuh kayak gudang penyihir, bener. Parah asli, berantakan banget. Di mojok ada burung gagak gitu. Tapi itu gimana ada harimau unyil lalu masuk ya harimau unyil sampingnya rumah Bowo adalah rumah Evan si Evan event Mayer. Organizer si jadi no effect enggak ada yang jadi tapi si dibayar iya backgroundnya gede oh yang Evan ke game gaming bokapin gak apa gue lebih bandel dari lu tapi pake bahasa Inggris dulu oh gimana ya lupa gue? Iya, bahasa Inggris. Soalnya kita kalau misalnya bawa jendela dibuka langsung rumahnya Pan. Hei, Borsal masih ini Borsal. Masih. Pan. Borsal mantep, Borsal mantep. Sejarahnya anak-anak pada bisa bahasa Unang gimana nih ceritain dulu? Ini dari kita kecil ya. Iya, udah gue sih itu dari kecil. Sebenarnya ada sih di daerah Jakarta lain ada sih itu bahasa. Cuman dulu ada nama Gang Pelita. Coblok. Iya, Gang Coblok. Apa? Sing kepanjangannya? Colek sedikit gue bacok. coba tolong diceritain jagoan mencos gimana posisinya di gimana? Apa? Jagoan mencos ya itu? Pisan. Sikap di pinggang. Jadi jagoan. Kaki pinggang yang jagoan nanti. Udah meninggal ya baru. Tapi bener kan itu kan pinggang. Yang megang mencos. Siapa deh? Lupa gue. Namanya. Kaki pinggang ke talam buntung sih. Enggak. Ya gitu. Enggak bener. Enggak bener kan? Enggak bener. Tanya apa? Gue bilang kok bisa ya begitu jadi general yang ngasih pangkat siapa sih semua nggak bener kamu mantu bener nggak gue ngomong apa adanya gitu kan berarti kasih pinjaman bunuh itu pinjam kok bisa nggak dari gang coblok tuh di pinjam nih Rita, sebenernya bahasa kode ya? Iya, bahasa kode. Misalnya mantul, untal, manung. Iya. Enggak, cuma kadang-kadang ada orang suka so asik pakai bahasa itu tapi salah ya banyak. Iya, banyak. Orang mau so bisa ya. Nah, akhirnya tuh jadinya belakangnya doang tuh pas kita SMP. Iya. Karena kayak... Akhirnya didalamin lagi. Itu tuh diblok. Udah advance tuh. Udah advance. Udah advance tuh. Termedit. Misalnya ublak gonong jadi goblok. Bilangnya ublak. Iya. Orang di SMP tuh udah ngomong itu anak-anak lo. Dari SD. Udah dari SD. tapi gue pernah juga part tengsin. Gue udah jalan sama Bimo kelas 4 SD tuh tahun 90 lah. 90-an. Tapi banyak kebantu juga ya misalnya pengen nanya mana pasan gitu. Kayak tadi aja ulang yang udah lain tahu siapa cuman ngomong upa doang. Iya, upa pasannya upa. Upa nih gitu. Ini udah tahu ini ininya kemana. Kalau nyontek kan kalau nyontek kan wadonang. Iya. Enggak gue pernah gue baik apa dari diskotik mah konyek nih set jalan. Uga anong, bukan loning. Tenang aja pak, argonya bener. Tidak tahu. Tenang aja, argonya bener pak. Bener kok teksin. Sampai tukang cukur di Mencos tuh, yang kita langganan, ngerti bahasa itu. Idola. Hah? Idola. Idola. Ini ngerti bahasa. Ngerti bahasa itu. Yang cukurnya pakai gigi bandeng. Cukur kodok. Iya. Oh, gigi kagak ngerti gue. Di grup itu kagak ngerti itu. Lu enggak tahu? Enggak tahu. Kan juga apa dicatat kan juga belajar. Anjing. Dicatat aja. Gue privatnya pas nginep rumah Gopar udah bisa langsung. Karena kebiasaan aja. Gue karena jujur ini sebab step. Sari. Susah. Lu masih kayak gitu enggak, guys? Gue jadi kaku tuh sama perempuan Pak sekarang, Pak. Iyalah. Nah, jadi kaku. Ya. Sama. Yeah. Tai. Selamat tai. Sama. Iya, yeah. Sama-sama aja. Gue kaku sebenarnya, gue kaku. Udah mau nikah, Pak, katanya, Pak. Lagi S2. Nah, belum gila. Kan dia belum dapat gelar kemarin. Kan enggak tercatat. Oh, ijazahnya enggak ada ijazah. Lu bodong berarti, coy, jatuhnya, coy. Apa? Enggak paham deh. Yang beli gelar kemarin ya? Nembak ya? Jasa beli.
kuliah nembak. Eh, lu menikah lagi? Kangen. Kalau ketemu sih dulu gua sih mau dulu. Follower lu lah nikah. Tanya enggak demen sih normal. Gua pengen nih jadi dia. Istrinya Ustadz Somet lagi demen dia. Yang gua suka enggak apa-apa. Yang mengidolakan. Iya, manusiawi. Siapa? Jessica Iskandar. Jessica. Enggak cek Jessica. Oh, cek Jessica. Mari ketemu gue. Iya, bego. Kok bego? Bego. Kok bego nih? Bunda ketemu Jessica Iskandar gimana? Bunda. Bunda iya ngajak foto bareng. Yeah. Lucu nih, lumayan curang. Baru. Gue sukanya dia karena dia apa ya? Jika Jessica. Dia demenin sama orang lo. Orang fun. Fun, maksudnya menyenangkan. Maksudnya dia enggak ada bete-betenya apa segala macam. Iya, bete-bete kelihatan kan. Kayak kan gue kayak. Iya, oke. Lo DM lah, lo kan sering DM. Enggak pernah gila. DM Jokowi ya, cuy. Lo pernah yang DM lu di blok. Baik kerjaan dong gitu. Ajak gue gantiin dong gitu. Ada gawe ngap. Gue banyak temen-temen gitu, Pak. Iya. Bagi jalan. Lah kan belaga gila aja cuy. Bagi jadi staff. Apa gila? Lengap. Lengap. Bungkus ngap. Ngap. Bungkus ngap. Takis. Bang Edi dong. Bang Edi. Tutup di. Tutup di. Tutup gimana? Iya. Yeah. Thank you udah dengerin kita. Isi ngerti gue. Apa-apa gitu aja. Awain dulu kan dulu buat acara pelantar aja. Iya. Ekspresi kan lu dulu ekspresi. Yes, love and love. Firman sah. Udah ayah. Lu pernah buat pelantar aja bagian dunia. Ini kan lu metrosin men. Metrosin men. Sisa turas. Sisa turas. Baik. Ditutupin. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Udah malam nih kamera. Kita mau sahur. Eh, gue bingung aja. Iya, lo tau lah. Oke, okay, Boy William. Nih, halo Fitrang. Apa? Makasih ya buat semuanya gitu yang udah. Kan acara lu udah. Ya, gue apa sih? Kan, setuju, kan lu teman kita. Ya, gue setuju. Iya, gitu. Makasih, men. Ada apa aja acara lu? Oke. Enggak cuma oke. Buka aku gue asli. Enggak. Udah lu tutup itu ya. Gua Mar. Terlah. Udah tutup mau deh. Enggak, tutup. Si Najwa siap. Perdebatan Najwa siap. Udah. Ampun Naiman. Udah tutup aja gitu. Udah pokoknya gitu aja lah ya. Oke, bubar. Jalan. Balik kanan. Jadi gini, besok gini lagi gitu. Nah, terus gitu. Berhubung kita besok mau sahur nih. Iya. Oke. Kayaknya udahan dulu nih. Oke. Makasih buat kawan-kawan kita.